Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bahwa bibir rakyat ada, eksis, serta memiliki kinerja yang bisa dibanggakan. Di samping itu, insya Allah juga berani besar. Dan yang terakhir, menghadapi era 4.0, BPR Rata-Rata juga bersiap di dalam merevitalisasi dan merekonstruksi semua daripada peralatannya. Insya Allah, dalam tahun ini dan tahun depan bisa lebih komputerisik dan menyesuaikan di era digital sebesar 8,5 M ini ya. Sebagaimana dimaklumi bahwa OJK ini juga punya tugas terkait sama invasi botol, maka OJK juga mengerin ada suatunya Satgas Waspada Investasi yang ketuanya adalah OJK. Satgas Waspada Investasi intinya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika melakukan penanaman, baik yang itu yang kelihatannya lembaga resmi maupun yang lembaga non resmi. Jangan sampai ada penanaman investasi dengan ini margin yang besar, ternyata di kemudian hari itu dananya hilang atau raib. Untuk itu, Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati, setelah mencermati yang pertama pemaparan dari Direksi BPR Harta Berharga, saya secara pribadi mohon atas nama kepala daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi-tingginya, karena upaya yang dilakukan bagaimana BPR Harta Praja yang berkontribusi memberikan pendapatan asli daerah kepada pemerintah Kota Bintan cukup luar biasa. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapinya, inovasi dan kreativitas. Jadi kita tidak bisa kalau sekarang ini kepengen maju hanya berpuas diri dengan kondisi yang ada. Mulai dari direksi sampai seluruh bawahnya harus punya kreativitas, harus punya inovasi-inovasi dalam rangka pengembangan, karena sekarang ini persaingan sudah sangat luar biasa. Jangankan BPR Harta Praja, tiap-tiap daerah itu sekarang persaingan sangat luar biasa. Kalau daerah ini tidak punya kreativitas, tidak punya inovasi, daya inovasi yang tinggi, maka akan ketinggalan oleh daerah-daerah lain. Contoh dalam hal pengembangan destinasi wisata, ya tentunya tidak lepas dari potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Kita hanya berpangku tangan, berpuas diri dengan apa kita peroleh, maka insya Allah kita akan terlibat oleh kemajuan zaman, terutama dalam pengembangan bank-bank yang ada. Kemudian yang terakhir, saya sangat mengapresiasi juga apa yang disampaikan Pak Bambang, supaya dari anggotanya Pak Direksi BPR Tapraja itu punya gambaran keluar, maka tidak ada salahnya kalau diikuti namanya studi komparasi atau studi banding ini. Supaya apa? Wawasan semuanya dari staf itu sudah buka. Jangan sampai ada pepatah yang mengatakan ibarat kata dalam tempurung. Kita merasa sesuatunya sudah luar biasa, sudah waktu semuanya, karena kita tidak pernah melihat dunia luar. Tapi ketika kita melakukan sedikit komparasi melihat daerah yang lain,
Oh, ternyata saya ini hanya sebatas ini terlalu jauh disparitas atau perbedaan yang kita lakukan. Sehingga di situ akan muncul apa? Inovasi-inovasi, pengembangan-pengembangan, bagaimana bisa mencontoh yang sudah bagus. Kita sah-sah saja, nggak ada salahnya kalau kita mencontoh sesuatu yang baik. Pemerintah kita pun juga sering melakukan studi banding, DPR juga banyak dan sering dilakukan studi komparasi ke beberapa daerah yang di sana kelihatan baik, akan kita adopt dalam rangka pengembangan dari apa yang kita lakukan. Dengan begitu maka wawasan, gambaran imajinasi kita ini akan lebih berkembang sehingga mampu membawa BPR Kota Praja ke depan ke arah yang lebih bagus. Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ekspos kinerja BUMD PO/BPR Kota Praja Kota Blitar tahun 2019 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kurang-kurangnya maaf, sikum maaf diminta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPKB itu menjadi sempat indikator. Kalau memenuhi ini berarti BUMD itu sehat. Karena BPKB adalah satu BUMD. Kita cek di indikatornya. Pertama, indikator BUMD sehat itu karena BPKB adalah dari aspek kesehatan finansial keuangannya. Kalau bisa memberikan laba bersih, penyetor BPD berarti BUMD itu sehat. Alhamdulillah bisa mencapai ini ya. Satu bisa kita lihat laba bersih ada, BPD yang disetor juga ada. Indikator pertama sehat sudah. Yang kedua ada aset yang bertambah. Bertambah ya Pak, tapi sudah. Yang ketiga ini kata BPKB BUMD itu sehat atau tidak, indikatornya adalah ada kepuasan pelanggan. Ada kepuasan pelanggan. Mungkin belum pernah survei sama bagian-bagian yang ada di sini saja yang pernah menggunakan produknya BPR Kota Praja. Izin saya tanya dengan jujur, jenengan yang pernah menggunakan produk BPR Kota Praja puas kalau banyak Pak? Puas. Kurang titik. Kurang titik. Suaranya Pak. Ya Pak. Elia dan kawan-kawan dia benar. Ini versi BPKB harusnya ada survei kepuasan pelanggan. Kapan-kapan disurvei? Kapan-kapan disurvei? Yang keempat, indikator BUMD itu sehat atau tidak? Seperti persis sampaikan Pak Kelawan itu tadi, ada inovasi, ada inovasi. Maka saya yakin mengaplikasi revolusi industri 4.0 itu ada semangat untuk melakukan inovasi melalui digitalisasi. Terima kasih atas perhatian. Fokus sekarang apa itu? Giliran langsung saya jawab saja. Sing jelas sing diubernya kan duwe bengkok. Masa anaknya arep ngilih duwe ke bapaknya jalur berarti. Pertama itu, ya aku tak sampai nih mati ya itu sing duwe. Anaknya sedang mati. Nah kita kan dia anaknya bapak. Wong sosok ya bisa ngomongin bapak itu kan. Tapi ini nanti ada sangannya bapak. Nah ini ada sangannya berarti kita anaknya. Kalau tidak ada sangannya berarti kita tamunya. Anak ya? Enak ya. Jadi dari pada awal itu yang kedua apakah ada batasannya BPR bunganya untuk saat ini itu. Jadi kalau nggak ada aturan yang kuat berarti yo nggak boleh berarti yo jangan kayak seperti anak buahnya sok jualan itu atau dia kok berbicara so, karena anggota saya dari sisi ekonomi mau macam salah satu yang kalau jenil pincak sampai ke kalau dinding
sudah minuman jauh jual dirinya, maksudnya berlaku mas. Dan jadi apa ya? Jadi itu tadi yang kedua, apakah ada batasan? Kalau tidak ada batasan, kenapa pemerintah pusat sing ngopeni sak menimbangi iso kaya bunga wendek banget kok sing itu ya Pemkot, makne Pemkot sing megur telung kecamatan di Pemkot iya sugih kok gunanya sama dulu bagaimana kalau sing punyanya pampang kaya pangsangit pur dan sebagainya pur. Nah pak Ria masih jawab juga wani aku kalau ngomongin pur. Nah sekarang mau ada dari pihak pemerintah tak sampai ke Pak Ria. Katanya Pak Ria, gua aku dibawa sih. Sekarang saya sampaikan tak bantu ngomong bahwa lagi solusi yo, dan gak ya kalau kalau pur mau dan lepas ditagih anak gue Pak Ria mau roy lo ramai kukur kukur kok rumahnya gede lo kan ya, karena jalannya jadi. Terus kemudian saya baca tadi ada bunga 0,6 itu yang turun di 2019. Apakah tidak bisa yang kemarin kena bunga di atas itu apa kok tidak menyesuaikan lagi desa ngono misalkan dan coba penang nyelisai coba nyelisai itu orang beli biji kan seperti itu apakah tidak bisa itu menyesuaikan bunganya kalau sing model saiki sing luwih murah. Karena yang pasti kan sing dulu kan murah dan bari ne wong usaha wae akeh. Nek bari ne bari pemerintah ora sah akeh ngono sing mungkin wong yo anake maju itu kan sing. Mungkin itu dulu yo mesti gawe lah ya sekali mesti KIPR aku kira ya lah ya. Jadi Pak, ini terkait dengan nasabah kami. Sudah ada dua nasabah kami yang meninggal dunia. Sementara ini untuk batas klaimnya, persiapan klaimnya, kami mohon untuk memahami sedikit manusia sedikit ya. Karena untuk klaimnya ini persyaratannya menurut kami sedikit agak nggak enak didengar. Karena untuk pengembang lainnya ini persyaratan selain surat kronologis kematian, kemudian dengan catatan lainnya, tapi di BPA Pak Baja ini disuruh juga untuk memadaikan foto batu nisan. Kemudian masih disuruh juga di Manduka, kemudian masih minta lagi surat keterangan kematian di kelurahan dan surat keterangan di DPU mana semacamnya. Jadi kami mohon untuk persyaratan ini cukup surat keterangan kematian dari kelurahan. Bagi kami itu sudah cukup, tidak perlu mengadakan foto-foto tulisan. Ini bagi kami satu hal yang sangat tidak manusiawi. Mungkin sekian dari mana. Kalau top up itu seandainya belum waktunya lunas terus kita mau melunasi itu apakah bunganya tetap full gitu sampai sesuai pengajuan kita apa dipotong waktu kita melunasi itu satu itu terus yang kedua kalau dari bank lain kita mau pindah ke jenengan itu apakah bunganya kita bukan pun loh Pak, kita masuk di bunganan di bank lain itu bukan pun itu apakah semakin banyak utang kita bunganya akan semakin rendah apa sama seperti itu karena kalau di bank lain kalau kita pinjamnya lebih banyak itu otomatis bunganya akan lebih rendah seperti itu saja Pak nanti kalau ada ulang yang pertama tadi tidak tahu siapa namanya. Apa tidak kenalan toh mau? Tidak kenalan. Nama namanya itu berapa? Masalah. Suku bunga apa
sepuluh. Inilah istilahnya bisa curhat-curhatan. Apa yang
jenengan mau dan apa yang kita mau itu bisa saling jun seperti itu. Mesti lungo. Terus ini Pak, terkait dengan mau hari raya seperti hati yang Bu Khalifah sampaikan, itu seharusnya di BPR atau apa saja itu, entah sekarang itu ada atau tidak, itu ada semacam kredit musiman. Kredit musiman itu jadi misalkan dana-dana jangka waktu 3 bulan atau maksimal 6 bulan yang dengan bunga, karena jangka waktunya pendek itu harusnya sangat terjangkau untuk kita. Misalkan sebelum puasa, terus nanti 3 bulan setelah hari raya kita sudah bisa menggunakan. Dengan catatan jaminan itu tidak dinomorsatukan. Sekarang mau berjalan jaminan dulu. Maksudnya seperti ini, bukan kok tidak ada jaminan sama sekali tidak. Jadi gini, mungkin waktu hari raya itu kita membutuhkan bunga sebesar misalkan 25 juta. Kalau menurut bank umum, jaminan BPKB sepeda motor misalkan itu tidak berlaku untuk kredit sebesar itu. Tapi karena kita sudah ada ikatan, mungkin karena kita sudah ada ikatan keluarga tadi, semacam chemistry katanya Pak, bahasa lahirnya itu, jadi kita bisa menjalin satu kepercayaan seperti itu Pak. Nanti Pak Dika yang akan menjalin kalau itu anggotanya hasilnya. Setuju ya? Seperti itu. Jadi buku nikah Pak, ini benar loh Pak. Jadi mungkin teman-teman itu sebelum hari raya, dan itu istilahnya juga memberikan kontribusi yang luar biasa kalau misalkan kita itu bersama-sama, ayo ini banget apa aja, mau ini modal, mau untuk hari raya, dan dengan sepakat isori BPKB sepeda motor tapi dapatnya sekian, nanti secara istilahnya itu bersama-sama ini tanggung renteng itu. Jadi ini mungkin selama ini BPR saja belum mengetahui apa sebenarnya yang kita mau, dan itu tidak merugikan sebenarnya. Kita tidak mau misalnya tanpa bunga atau mengumpang itu tidak istilahnya. Tapi kita juga sama-sama membutuhkan. Nanti kalau misalkan kita ada untungnya nilainya, kita tabung lagi di atas saja ya, kan seperti itu. Jadi mungkin itu gambarannya dari kami Pak, kami dari Asosiasi Samindo Kota Blitar. Terima kasih, itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tempatnya forum ini. Persis yang disampaikan puasnya, bisa saling membangun chemistry begitu-begitu. Pak Arya siap untuk waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama bulannya jangan setiap itu enggak menyikapi pertanyaan Pak Mujib, bukan pertanyaan tapi juga memberikan jawaban. Insya Allah Bapak nanti kita langsung bisa saya terima untuk bagi mereka yang memang menginginkan talangan itu ya. Tapi kalau baru-baru kenal, sobat.
Tapi kalau sama kenal, saya yakin ambil itu. Yoi, kenalan deh. Nah, dan pengambilan itu. Nah, tindakan itu otomatis non-habitan. Nanti mesti ada yang sana. Atau ibu kita akan kami rombongan. Langsung aja nomor rekening lo. Iya, dipimpinnya. Jangan dipimpin. Nanti singkat aja harus dia. Atau di kubah di rumah kita bagi kita semua. Amin. Artinya menjadikan makan siang di kanan dan kiri gedung ini yang sudah siap. Ada orang yang punya mohon maaf. Pantun, pantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun, pantun. Pantun, pantun. Pantun, pantun. Pantun, pantun. Saya 9 pantun, saya baca 2 saja. Makan ikan sambalnya terasi, ikan yang dimasak di atas kuali. Apa saja harus berinovasi agar nasabah lebih sejahtera lagi. Beli benar di pasar lagi, yang jual cantik bajunya seksi. Kita doakan apa saja lebih sukses lagi agar nasabahnya bisa berinvestasi. Terima kasih. Masih ada 7 pantun, tapi kami bisa.